Halo semuanya, aku Danang Gersadewa dan aku akan memberitahu kalian tentang jalur masuk UGM dari belakang. Tapi sebelumnya, siapa sih yang gak kenal UGM? UGM adalah kampus yang berada di Yogyakarta. Dan prestasinya tidak hanya di skala nasional saja, tapi sudah bertaraf dunia, guys. Maka UGM adalah salah satu world class university. So, jadi apakah kalian masih penasaran jalur belakang masuk UGM? Sudah, gak usah basa-basi lagi, tapi jangan serius, karena ini cuma mimpi. Wih, apa nih? Gimana, Kak? Ngapain, Dek, tidur di sini? Lagi galau, Pak. Lagi galau. Galau kenapa, Dek? Aku tuh pengen masuk UGM, tapi gak jadi-jadi, gak bisa masuk. Udah kerja keras belum? Ya, itu sih. Jadi begini, Mas. Aku itu adalah penggemar setia Universitas Gajah Mada. Jadi hampir tiap hari aku ada di depan gerbang UGM. Kemudian aku masuk ke dalamnya, jajan di kantinnya, terus sholat juga gak lupa, karena kan urusan dengan yang di atas, sholat gak boleh ditinggalin kan. Kemudian aku belajar menghirup atmosfer udara yang ada di sana. Nah, itu gak ada yang salah kan? Kenapa ya kok aku masih gagal aja di UGM? Gak ada yang salah kan ini? Mau tahu caranya? Emang ada cara masuk UGM? Ada, aku tahu cara jalur belakang. Jalur belakang? Gimana caranya? Susah. Yaudah sini ikut, ayo. Beneran jalur belakang? Iya, ayo. Bang, mau kemana sih? Eh, udah ikut aja. Sini, ikut. Kok ikut? Banyak nanya, udah ikut. Kalau mau gampang jalur ya. Jalur belakang loh. Jalur belakang. 15 menit kemudian. Loh, kok berhenti, Mas? Udah turun ini. Katanya mau kasih tahu jalur belakang. Ya ini jalur belakang nih. Tuh. Jalur belakang loh. Jalur belakang UGM nih. Jalur kalo belakang masuk UGM. Jalur depan sana, jalur belakang sini. Ya udah, sini masuk nih. Turun. Ya, oke guys, ketemu lagi dengan aku di sini Danang Gersadewa dan itu tadi susah banget ya sebenarnya masuk UGM. Dan mesti kalian tahu, Hasan ini apa? Selebgram, tapi dia enggak tahu kalau orang-orang itu sebenarnya mahasiswa UGM. Bener kan? Bener. Itu dia mahasiswa UGM tapi ya memang jarang orang tahu. Jadi kalau masuk UGM itu gampang apa susah sih sebenarnya? Tergantung ini sih, harus fokus aja pas SBMPTN-nya, terus pas utulnya juga harus fokus. Yang penting lebih fokus ke cara masuk UGM itu loh. Jadi kalau misalnya yang masalah kayak mau masuk cuman UN itu nggak perlu dipikirin ya, nggak penting. Yang penting SBMPTN apa itu? SBMPTN-nya sama. Itu masuk game tuh susah. Kalau main Mobile Legend terus semua orang bisa, tapi ya nyeselnya di air itu ya. Dan nggak ada namanya jalur belakang. Jalur belakang ya lewat sono, itu jalur depan lewat sana gitu. Dan jangan lupa subscribe Danang Gersadewa untuk naik terus. Aku kalah sama ini siapa? Subscribe juga nih. Hasan J11 jangan lupa. Itu buat Hasan J11. Like, comment, share and subscribe. See you. Dadah.